Hai kamu, apa kabar? Gimana hari ini? Capek ya? Tenang, kamu gak sendiri. Banyak kok yang ngerasain itu. Ini segmen terbaru dari channel ini. Dialog hati, ngobrol dari hati ke hati tentang banyak hal dalam hidup yang akan nemenin istirahat kamu. Gak tahu kenapa, aku ngerasa kalau naik motor, terus pakai helm, pakai masker dan ngomong sama diri sendiri itu jauh lebih nenangin daripada ngomong sama orang lain yang bisa aja kadang malah nyakitin orang lain kalau kita omongin. Pulang kerja, nikmatin suasana macet di jalan yang sama tapi dengan berbagai macam orang yang berbeda tiap harinya. Bisa aja hari ini kita ketemu, besok udah gak lagi. Kalau dipikir, di dunia ini tuh memang gak ada yang kekal dalam hal apapun. Apapun kondisinya, kita harus siap. Siap untuk sabar. Siap untuk ikhlas. Kalau tiba-tiba apa yang kita punya, apa yang kita banggain, apa yang kita cintain, itu gak ada. Kita ibaratkan kayak jalanan aja. Ketika kita lewatin jalan menanjak, kita juga harus hati-hati. Karena ada saatnya, kita juga akan melewati jalan menurun. Daun yang hijau akan layu, jatuh, dan mengering. Masa muda juga akan berganti masa tua. Malam juga akan berganti dengan pagi. Masalah juga gak akan selamanya kok. Semua akan berganti. Gak akan ada yang kekal. Buat kamu yang mungkin hari ini ditinggalkan atau kehilangan hal yang paling kamu cintai, tenang, kamu gak pernah sendiri. Bisa jadi kejadian hari ini tuh justru menjadikan diri kamu manusia yang lebih kuat lagi. Dan berusaha untuk yakin, pasti akan Allah gantikan yang jauh lebih baik. Masing-masing dari kita itu gak pernah tahu tujuan yang kita pilih itu bagaimana hasilnya. Yang terpenting, lakuin hal yang paling terbaik dalam hidup kamu. Belajar jadi manusia yang baik. Karena satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain dan akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nikmati hari demi hari dengan rasa syukur. Semoga sedihmu hari ini cepat berlalu dan berganti dengan bahagia. Amin.